Oke bosku, ini baru prepare ya paketan buat airing dari Semarang. Jadi pengapian pakai Yset, block porting, kopnya nanas mas? Kopnya nanas. Belum terpasang ya? Belum. Sama membrannya Vivos 3 sama yang Yset 85 belum. Knalpot pakai knalpot PDK BKJ. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi sama Bursa Karbu Jogja. Wah ini kemarin dua proyek Semarang, Semarang ini Magetan sama Papua udah beres. Yang Gorontalo masih proses. Ini malah datang lagi dari mana mas? Rekingnya mas ini? Pokoknya ini 2003 Semarang kayaknya. Semarang, Semarang ya. Kali ini banjir ya mas? Banjir buat Semarang. Abis banjir ya? Wah malah tekan banjir. Banjir king pokoknya bosku ini datang Magetan, Papua, Gorontalo sama mana mas yang satu ini? Semarang. Semarang ya. Bagi Sultan. Sultan bener-bener ya mas. Wah siap-siap. Kira-kira apa aja mas ini yang diganti mas? Oh, kayaknya sudah mulai perakitan. Mesinnya kemana udah? Oh sudah. Beres. Sudah makbrol. Sudah beres. Sudah kembali lagi. Wah berarti telat review saya ini. Terus nggak apa-apa mas. Yang penting semuanya sudah dikerjakan dengan kecepatan tinggi ya mas. Langsung set digarap. Ini shock depan proses bikin pakai segitiga Ninja PNP buat airking. Sama velg setnya minta pakai RCB, bannya pakai Fasti Pro 2. Ini masih on proses pemasang-masangan. Braket-braket udah semua ya mas? Manis. Udah manis ya? Udah cakep. Udah NPP, NP. Oh, sip. Wah mantap. Terus bagian roda masih proses OTW. Ini speedometer copot kabeh mas. Ganti digital bos. Ganti yang digital ya. Wah mantap. Lampunya pakai demaker. Lampu demaker gede. Wow dibikin spek mantap ya mas ya. Ini yuk mantap ini demaker juga. Coba lihat lampunya mas. Wah sip sekali nih. Jadi modelnya demaker kayak gini tapi nanti yang gede ya. Ya yang besar. Ini model pesek yang kecil nanti bikin yang demaker yang gede. Rating tetap aktif depan belakangnya juga jos. Wah saya tak merapat dulu. Ini masang apa lagi mas ini? Masang piringan. Mana piringannya mas? Dari mana mas Dodi? Wah malah belum diambil mas. Nah piringnya jinggo masang dan bawa gendong, go bakmi godok. Jemek toh. Nyemek koyo rupamu. Nyemek. Kok ukuran nyemek ya iki ya? Ajur. Oli ku kebak. Oli mana, Mas? Itu pian ulang tahun. Oh. Bapak kok diketrek nek agak ana busi oli. Wah, harus rasah, Bos. Ini iki langsung goleke bensin dibong. Dibong urip privat. Nah, ini mau ganti piringan, Bosku. Wah. Kok ora iso, Mas? Raik sok pasang mas iki lho ngene iki lho. Heh, iki lho. Oh, ini ngene to, sori Mas. Nek delok diametre padha ra. Wes, NPP yo wes pasang Mas. Ini baru proses bikin cagak-cagakan buat tatakan kanan kirinya ya, Mas. Iya, Bos. Supaya sok ninjanya ini tidak menatap kepada tangkinya. Jadi ini kita las buat cagak-cagakannya. Modelnya gimana mas ini? Apanya bos? Pakai model cagak ke cagak siku ke siku ya? Iya bukan cagak tengah? Bukan bos, naik tengah nanti nggak bisa belak. Nggak bisa belak ya? Kayaknya natap mepet. Ini linggisannya pakai yang gun, shock depannya ninja, pakai yang copotan motor ninja. Ini ninja R. Sahdu sekali. Body masih on proses, nanti baru mau dirakit setelah kaki-kakinya jadi dulu. Kalau mesin ini sudah dikerjakan ya mas ya? Sudah bos, tinggal naik. Sudah jadi malahan mas, tinggal naik.
Oh ya, nanti kita cek aja speknya. Gimana gimana Bos? Mau ngembaliin helm. Oh, tak kira mau. Helmmu marahin mung keren. Ini buat buat ngelas ya malah. Yo menrap. Rasanya lu. Nah. Aman. Lah lah mah rokoke kecemplung ning. Wah, ngalah. Yes. Isih ulap deloke Mbak Kimcil ya, Mas. Iya, Bos. Oh, toh bareng delok las-lasan. Oke, Bosku. Ini demikian progresnya Air King Semarang. Masih tahap masang sok depan sama kaki-kaki depan. Untuk piringan dia pakai KTC ukuran 260. Mesin Semarang udah nangkep ya. Kemarin yang diganti apa aja, Mas? Ini membrannya Vivos 3 ya? Ya, Vivos 3. Terus bloknya pakai full ya, full ya. Porting full. Rasio. Rasionya ganti 3:4. 3:4. Terus ini ronsel pengapian ya, Mas ya. Oke, mantap sekali. Jadi pengapian pakai U-set, blok porting. Kopnya nanas, Mas? Kopnya nanas. Belum terpasang ya? Belum. Sama membrannya Vivos 3. Sama yang di set 85. Baknya kanan kiri di krom juga nanti. Ya. Oke, siap, siap. Wes dilanjut dulu aja, Mas, ngelas-ngelasnya, Mas. Piye, mumet rong, Mas? Nah, dilakoni ra mumet, nek dipikir mumet, nek oh, dilakoni wae. Dipikir wae terus ngombe paramek le oke. Nek dipikir-pikir ada di dilakoni. Oh, ya, siap, Mas, siap. Oke, tenang sih. Oke, Bosku, ini baru prepare ya. Paketan buat Air King dari Semarang ini sudah kita siapkan. Kemarin minta shock ohlin yang original, Bosku, buat Air King sudah kita siapkan semua. Tuh boxnya dapat shock sama pir double serepnya buat spek keras sama empuk. Ini kita pakai shock ohlin yang original. Dapat kitab-kitabnya juga, Bosku. Ini bos-bosannya udah kita pasang-pasang. Jadi nanti tinggal masang aja di RX-nya. Lalu ada swing arm-nya pakai B Pro. Warnanya gold. Lalu knalpot pakai knalpot PDK BKJ. Sudah resetan BKJ semua. Oh ya, lalu untuk pemanisnya ini pakai nih, cendelan knalpotnya, Bosku. Pakai RC 3 ya ini ya. Sama klem knalpotnya sudah kita siapkan. Wah, gila duwe sultan Mas iki, Mas. Gini, Mas. Wah, ngeri ya. Ngeri toh. Minta yang terbaik pokoknya, Mas. Pakai yang original ori. Nek ori box-nya gede banget gitu ya, Mas ya? Gede-gede, Bos. Oh, ya. Jadi ini dia dapat serep-serepnya, Bosku, kayak nipir yang buat yang agak keras. Ada embossnya Olin juga, sama ini shocknya. Kalau ori itu ada kode-kodenya kayak gini ya, Bosku ya. Ori Olin ada setelan ribbonnya juga, sama setelan yang di atasnya ini. Jadi bisa di setel-setel, Bosku. Ini ada kodenya. Original Olin ini ada embossnya juga Olin, Bosku. Pokoknya mantep buat Air King. Wis mantap, Bosku. Harganya berapa, Mas, kalau kayak gini, Mas? Banyak ya, Mas, ya? Banyak rupiah. Banyak ya. Tergantung Pak Uli. Baik, kita pasang sesuai permintaan, mintanya yang ori ya, tak kasih yang ori. Nanti kalau enggak ori garansi, Bosku. Wis jaminan pokoknya aduh sangat bersih. Kalau yang minta yang biasa juga ada ya, Mas ya? Ada. Terus pokoknya ini langsung kita pasang-pasang aja di RX-nya. Itu baru alhamdulillah antrian juga banyak. Terus semua udah dikerjakan juga. Pokoknya langsung kita kerjakan satu-satu ini. Berusaha-usaha. Pokoknya bebas antrian, semua dikerjakan, semua berjalan antriannya sesuai dengan urutannya. Pokoknya enggak didiemin monternya ya, Mas ya. Pokoknya butuh mau pasang ini langsung pasang. Gas. Butuh yang ini gas. Langsung pasang. Pokoknya di bursa akar bursa langsung dikerjakan. Alhamdulillah juga itu proyek-proyek motor udah pada jadi.
itu yang ke Semarang juga udah mesin udah naik, tinggal masang swing arm sama shock depan. Kemarin shock ninja udah terpasang, jadi ini tinggal masang perkakas buat pelengkap gaya hidup ya mas ya, pemanis, pemanis sama pelengkap gaya tambah hidup ganteng bos. Ganteng ya? Oh, ya siap siap. Oke kalau gitu mas langsung dibawa ke sana ya. Mau foto-foto dulu? Oh ya. Foto dulu langsung lanjut. Oke, siap bosku. Dilanjut. Progres bosku. Ini ranking dari Semarangnya. Mesin sudah naik. Kemarin pasang shock depan ninjanya sudah terpasang. Lampu minta pakai punyanya lampu daymaker. Wah, kelihatan. Shocknya pakai yang gul. Lingkisannya pakai shock ninja. Ini kaliper pakai punyanya Nissin, piringan pakai punya KTC. Ini ukuran berapa ya? Ini ukuran sekitar 260 piringannya. Sudah terpasang semua. Shocknya sama segitiganya kemarin udah kita sesuaikan. Jadi as segitiganya kita ganti punyanya RG. Ini mesinnya sudah naik bosku. Kemarin spek pakai PWK 28 sama membrannya Vivos 3. Blok head dari sini semua pakai blok porting sama head nanas di set. Sudah terpasang semuanya. Cuman yang belum ini swing armnya belum kepasang. Swing armnya belum bosku. Oh, oh bosku. Kita tengok magnetnya yang di sebelah sana. Ini kayak gini bukan? Oh bukan. Mahal bosku. Wah itu. Ini murah bosku. Ini apa nih? Eh? Oh pakai shock all in yang tadi ya. Wah oh, siap udah tak review. Ini ori semua bosku. Pakai yang ukuran 32. Terus bagian pengapian pakai pengapian WZ. Oh dari setan dari Bursa Karbu Jogja. Ini jadi walaupun pakai membran Vivos, manifoldnya tetap pakai manifold standar ya bosku. Tetap bisa, jadi tetap lurus. Ini ya, mantap, enggak natap. Terus untuk kaki-kaki ini baru dipasang semua. Dari roda udah disiapkan velg set. Ban punyanya RCB. Ban belakang. Bannya pakai apa mas bannya? Pasti 2. Pakai pasti 2. Swing armnya pakai B Pro ya mas ya. Mas top lampnya terbaru. Mas, terbaru ya. Oh ya, stopnya terbaru. Ini tahap pemasangan kaki-kaki ya bosku. Pakai swing arm B Pro. Kita sesuaikan dulu terpasangnya seperti apa. Kemarin mintanya garap mesin sama kaki-kaki dulu untuk body besok bersambung, pengen nyoba naik dulu karena motornya mau dibawa kemana mas, katanya orangnya mau kemana nih? Kan gue naik Belanda, gue gelem murah. Yang penting bisa ditumpai sih ya mas ya, body carry bodinya, cover cecetnya nanti nyusul ya mas ya. Gimana bos? Kesini lagi besok? Cuma 2 minggu kan mau pakai bang. Mau ya, pakai. Mau dipakai dulu ya? Iya. Mau buat kumpul sama anak-anak Vespa. Obsesi ini soke ohlin, Vespa kok ora ohlin lagi keng cih. Oh, oh. Keng ora ohlin loh. Wagu. Jare masih. Soale Vespane wis ohlin kabeh. Mosok kenge ora ngono to, Mas. Wagu jare. Oh, oh ya. Jadi diganti ohlin kabeh. Oh, besok sapa roti sing arep barang? Oh, oh ya. Sing arep ohlin ya, Mas. Nek project kita ya, Mas. Wah, angel nang iki, Mas. Wis sing arep ning Jawae, Mas. Kok malah gawe soke siji mas sing arep. Oke bosku dilanjut dulu aja ya. Ya udah ngumet belum? Belum. Belum. Oh ya. Kalau aku tuku paramek pitu. Wah, oh, ya wis diganyang langsung mas, langsung luru. Mantap. Ini soknya. Nanti mau dipasang ya. Pasang di motornya Mas Anjar gimana nih? Jangan. Eh? Mahal nanti. Pasang di motornya Mas Anjar aja nih, wis. Ganteng ya. Mirip Mas Anjar ini, ganteng ya. Apa kan? Bagus yang punya. Oh iya. Itu aja nerima itu bosku. Gimana? Yang itu aja nerima. Itu pakai apa?
Yeses. Yeses ya. Yo sing sabar. Yang jos sabar. Ya, toh yo sing sabar ya. Yes. Kalau ini kan udah oh, no, biasalah. Oh, lain ya. Ori ya, Bosku. Ori ya. Berapa harganya? Ya, lumayan, Bosku. Motor satu. Ya. Tulisannya. Oh. Kayaknya dia udah punya Vespa, soknya olin semua. Masa RG-nya nggak olin juga. Jadi diganti semuanya, pakai olin-olin semuanya. Ganti kaki RCB. Body-body set masih original dulu. Yang penting mesin, kaki-kaki udah siap semua. Knalpot juga pakai yang jos ya mas ya. Yang tipe PDK. Dari Bursa Karbu Jogja, ini sudah risetan dari BKJ semua. Jadi speknya bisa buat road race, bisa buat harian, bisa buat spek seminar lah pokoknya. Bisa harian, bisa touring. Sama olinya nanti pakai oli apa mas? Omben-ombeni. Oli campingnya pakai Red Bull, Motul, motor GP, Ipone. Yang GP bosku, yang ambune kayak di pedok-pedok itu ya mas ya? Jadi ini requestnya yang punya. Minta oli sampingnya yang ini, yang iPhone GP Red Bull buat road race-an. Jadi ambunya kayak di pedok mas, karena ini musim kayak gini nggak ada balapan ya mas ya. Nggak ada. Jadi nggak ambon-ambon wae neng omah. Nggak ada. Oh iya mas ya. Kayak itu turbo ya wis wah jual setengah nih. Wis poe syahdu kita kerjakan semuanya. Ini alhamdulillah antrian udah mulai berjalan. Semuanya dikerjakan. Wes, semua akan mumet pada waktunya nanti. Memproses. Atap-atap. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.